hasil latihan 2 MotoGP Jerman 2023 hari ini. Di posisi ke-20 ditempati oleh Takaaki Nakagami, posisi ke-19 tempati oleh Polgar, posisi ke-18 tempati oleh Marc Marquez, dan 17 oleh Raul Fernandez. Hasil latihan bebas 2 MotoGP Jerman berikutnya, di posisi ke-16 ditempati oleh Franco Morbidelli, posisi ke-15 ditempati oleh Maverick Vinales, posisi ke-14 ada Johan Zarco rider Prima Pramac Racing, kemudian posisi ke-13 ada Miguel Oliveira, kemudian untuk posisi ke-12 ada rider Gas-Gas Factory Fernandez, dan posisi ke-11 ditempati oleh Degian Antonio. Untuk posisi ke-10 ada Brad Binder rider Red Bull KTM, dan posisi ke-9 ada Alex Marquez rider dari Gresini Racing MotoGP. Untuk posisi ke-8 ada Ayaneang Bastianini rider Ducati Lenovo Team, dan posisi ke-7 milik Luca Marini rider Mani VR46, dan posisi ke-6 ada Fabio Quartararo rider Yamaha Monster Energy, dan posisi ke-5 ditempati oleh Jack Miller. Untuk posisi ke-4 ditempati oleh Fabio Bagnaia, dan posisi ke-3 ada Alex Espargaro, dan posisi ke-2 ditempati oleh Jorge Martin, dan rider tercepat di latihan 2 MotoGP Jerman 2023 ada Marco Bezzecchi. It sound right, boy.